Pertama adalah, apa sih masalah bangsa ini? Apa sih masalah bangsa ini? Bang Luhut, salah satu yang mensitir, ini adalah the shrinking of civil society. Ini adalah memudarnya kekuatan masyarakat sipil. Ya. Kemudian Ridwan Kamil dan Mas Bambang Susatyo menyebut bahwa bangsa ini buktinya berantem. Ridwan menyebutkan bahwa urusan sepak bola berantem, urusan apapun berantem. Ya. Mas Kidi menyebut ini adalah bangsa yang lemah dari sisi karakter, dari sisi apa. Mas Umang yang belum ada dalam buku ini juga mengamini sebetulnya ada problem dengan civil society. Grace Natalie menyebutnya ada problem dalam sistem politik. Itu adalah akar masalah. Kemudian dari situ saya mau angkat, lalu dream-nya mau apa? Hari ini keberhasilan kita mengelola perbedaan, mengelola keberagaman, menyebut semua potensi akan mengantarkan kita menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia yang penuh dengan perbedaan, keanekaragaman sebagai modal bersama. Sangat sederhana. Saya ingin Indonesia yang punya etika, punya budi pekerti, ya. Indonesia yang betul-betul punya empati. Karena kita sudah banyak sekali melupakan hal-hal semacam itu. Yang saya harapkan, yang saya mimpikan adalah Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih bersatu, dan juga memiliki jangkauan jangka panjang dalam konteks sebagai sebuah bangsa. Indonesia yang memiliki cita-cita para pendiri bangsa. Cita pendiri bangsa itu apa? Yaitu masyarakatnya yang sejahtera, adil, makmur, cerdas bangsa, memberikan rasa aman dan damai warga negara, dan Indonesia berperan di tingkat internasional dan global. Kita bermimpi bahwa Indonesia menjadi negara maju di mana rakyatnya memperoleh kesejahteraan bersama. Tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi pengangguran. Mimpi saya untuk Indonesia di tahun 2045, semoga Indonesia ketika itu sudah bebas dari politik identitas, di mana kita nggak lagi melihat orang, apalagi memilih pemimpin berdasarkan atribut identitas yang nggak bisa dirubah, apalagi given gitu ya dari Yang Maha Kuasa.